Satu pecah dua. Ada pihak yang ikut apa nama presiden, ada pihak yang ikut pengerusi. Yang mana yang ikut perlembagaan sebenar tu? Yang valid tu? Perlembagaan ada satu saja pengerusi dan satu saja parti. Tapi parti, sebahagian daripada parti ini dah terima Najib. Jadi bukan lagi parti. Bahagian masih bersatu, tapi ada faction. Faction yang ikut Najib. Baru letak jawatan sebagai pengerusi bersatu. Kemudian betul kembali sebagai pengerusi. Tapi Muhyiddin Yassin kata beliau adalah pemangku pengerusi. Boleh tahu? Muhyiddin, apa dia? Tan Sri Muhyiddin sekarang adalah pemangku pengerusi bersatu. Boleh kami tahu apa status tu dalam? Dia tak boleh jadi pemangku. Saya masih ikut pengerusi. Apa perlu dia jadi pemangku? Pemangku, saya pengerusi. Saya pengerusi. Saya masih pengerusi. Dia orang tolak peletakan jawatan saya. Dan kemudian saya terima balik. Tapi kita akan ada pemilihan untuk tentukan siapa dia yang dipilih sebagai pemimpin parti.